Penyidik KPK menggeledah kediaman politisi Partai Demokrat Sutan Batugana di perumahan Villa Duta Bogor, Jawa Barat selama 6 jam. Mereka juga menggeledah ruang kerja Ketua Komisi 7 DPR itu di Jakarta terkait kasus tersangka korupsi mantan Sekjen SDM Waryono Karyo yang di ruang kerjanya ditemukan uang $200.000 Amerika Serikat. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mewah berlantai 3 milik politisi Partai Demokrat Sutan Batugana di perumahan Villa Duta Bogor, Jawa Barat, Kamis petang. Setelah 6 jam melakukan penggeledahan, mereka membawa sejumlah dokumen. Dikawal dua polisi anggota BRIMOB, penyidik KPK ini keluar dengan menaiki dua mobil. Teman-teman lah, Bang. Nah, ini yang dibawa itu ada salinan keputusan-keputusan komisi itu sama seperti yang saya sudah kasihkan ke KPK. Ada kan? Kan saya kan ada satu sama saya, kalau seandainya wartawan tanya, "Pak, lifting minyak berapa?" Itu kan ada selalu ada. Itu yang mereka bawa. Lain insya Allah enggak ada apa-apa. Sebelumnya, penyidik KPK juga menggeledah ruang kerja Sutan Batugana sebagai Ketua Komisi 7 DPR di lantai 9 Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Kedua penggeledahan ini terkait kasus korupsi mantan Sekjen Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Waryono Karno, yang di ruang kerjanya ditemukan uang $200.000 Amerika Serikat. Tim Liputan MNC TV Jakarta melaporkan.